bangunnya. Jadi itu kalau bangunnya biasanya 2 hari selesai. Ya. Karena transportnya bisa di depan panggung. Nah, ini ngangsir atau ngangsir ya? Nah, itu kita dari hari Senin. Kemarin. Satu-satu bawa. Iya. Karena akses ke sini kan juga sangat terbatas ya. Truk juga. Iya. Tapi rencananya mau dibesarin semua jalan-jalan juga. Berarti memang akan dipakai berkelanjutan ya Mas Bakar ya, enggak cuma sekali ini aja ya. Iya. Atau memang ada target rencana-rencana lain ke depannya untuk tempat ini? Iya. Kita sedang mempersiapkan satu event nasional di tempat yang sama. Kira-kira nanti di bulan Agustus. Tapi belum mau dibuka ya? Ya, belum dibuka. Masih ya. Bocoran. Konser rock atau apa gitu. Tahun ini ya Mas ya? Tahun ini. Ya, tunggu aja nanti. Habis dia kayaknya. Tapi spesialis lah. Spesial artis. Gitu kan. Mas ini Kahitna total berapa lagi? Kahitna dia akan tampil 1 jam. Mungkin kurang lebih 10 sampai 12. Pamungkas. Pamungkas sama 1 jam. Oh, ya. Yang lain 40 menit. Mas, ya. Pertimbangan memilih Kahitna dan Pamungkas diantaranya sebelumnya ada cerita nggak? Wah, ini ada ilmunya itu. Atau sebelum promotor itu. Atau sebelumnya ada target-target tertentu siapa yang menjadi bintang tamu? Ini hebatnya Kahitna. Kahitna itu punya begini. Kahitna itu kan dia sudah lebih dari 35 tahun itu, benar kan? Artinya penontonnya Kahitna itu kan seusia 40 mungkin bertumbuh ya gitu. Tapi Kahitna itu bisa menggrab anak-anak yang sekalian loh. Nah itu karena masih tampil di pensi SMP ya, itu canggihnya itu Kahitna, keren. Terima ya ini ya Kahitna top. Berarti memang sudah ada target khusus kan buat panggil Kahitna yang dari awal ya. Kahitna itu udah dari awal. Karena pertimbangan tadi itu ya Mas Bakar ya, karena sudah usia 30. Itu kan konsep gimmick aja. Kan? Kita anu terus kita keluarkan. Anu itu apa? Tapi anu kan kalau festival mungkin ya ada pre-sale, ada kita kan enggak ada. Ya kan enggak ada, kita keluarin terus gitu sold out, ya kan? Kita keluarkan Pamungkas. Nah, saya pikir itu tahun depan orang akan ngejar, dia akan nunggu ini siapa gimmicknya. Ya, ya. Nah, ini kan saya mencoba dan ternyata ya cukup berhasil. Tapi konsep ada local hero ini emang itu harus ya. Jadi gini, kalau di festival kami itu sebenarnya kami selalu membawa. Talent dari lokal, tetapi mereka memang sangat pantas untuk di panggung besar, termasuk juga manpowernya ini lokal semua, orang-orang lokal. Cuman mereka memang kadang kita ada teman-teman dari Jakarta yang kadang membantu. Talent lokalnya juga punya basis masa kan? Iya, betul. Kemudian juga. Iya. Mas tadi di ini kan kira di tiketnya berbayar gitu kan. Yang tadinya konsep awalnya justru akan gratis seperti tahun 2019. Itu gimana Mas ini? Nah, gini. Sebenarnya kita ini mau bikin awalnya memang Balkon Jazz ini kan tidak berbayar, ya kan? Tapi karena soal pembatasan penonton segala macam akhirnya kita membuat sebuah konsep yang berbayar. Tapi bagaimana ini menjadi sesuatu yang worth it juga. Karena ini venue-nya ya teman-teman bisa lihat ya, ini unik banget. Maksud saya istimewa lah ya. Dan ketika kita buka berbayar dan ternyata itu antusias luar biasa. Ya, itu ada keadaan. Dibatasi berapa? 500. Karena venue-nya ya tidak terlalu
sempat ada ini nggak mas, tawar-tawar 2000 lah sama tim Satgas, ada sinergi takut ditegur. Kalau dari Satgas sekarang mereka happy ya, support banget ya kan segala macam. Ya kalau mau penontonnya lebih banyak ya berarti harus 3 hari ya. Mainkan mas. Itu dia. Nah, kita lihat yang tahun depan ya. Siapa tahu bisa tambah hari kan. Yang bocoran tadi. Nanti di 18 kan. Enggak 20 totalnya. Iya, ada sisa 18. Akan dibuat tempat permanen juga. Permanen baru ini berarti mas. Ini. Tahun lalu enggak kan ya? Enggak ada. Iya. Ini top banget ini. Ini starting akhir tahun mereka. Sudah ngebut nih. Jadi ini warisan tanda petik sinergi. Enggak ini jadi investasi ini, punya desa loh. Iya ini tanah desa ini. Iya desa. Sekarang hidup. Jadi dulu itu kan ada balkondes, ya kan? Balkondes kenapa ada? Karena untuk memberi biar warga di sekitar Borobudur itu kan hidup. Karena dulu kan benar-benar di garis kemiskinan kan, itu dibikin balkondes dan orang nggak kenal balkondes. Nah terus kebetulan kita kenal, ya kan, terus kita membuat festival di sini. Nah setelah dibikinkan balkondes festival itu, orang jadi tahu balkondes. Termasuk kayak gas blok ini kan orang nggak tahu. Gas blok itu apa? Sekarang orang udah kesini semua. Kalau oh, yang dulu masih jalan kan ya, kan menghidupkan juga dulu penginapan. Iya betul. Masih ada kan? Iya masih ada. Sekarang juga masih apa? Ini di sini nggak dibikin lah penginapan. Gitar. Kalau di segini, ya ini soal waktu ya. Sebenarnya kita ada konsep living home, live-in, ada konsep live-in, menginap di tempat warga, terus juga ada glamping segala macam. Tapi soal waktu. Mungkin yang next kita kali ada begini ya. Dan kita juga bikin riset untuk penonton ini. Kita gandeng teman-teman dari ada dari UGM. UMKM jalan kan? Jalan, UMKM jalan. Sampai depan mas? Iya, di depan. Berapa UMKM? 50. 50. Kan tiket itu dari kapan mas? Tiket kita jualannya setahun lalu ya? Belum saya. Ya, anggap aja lah mungkin 2 bulan ya. Jadi itu langsung, maksudnya yang negara semua dijual bersamaan gitu? Ah, enggak. Itu bertahap. Tahap. Tahap, dah ada lagi. Cepet banget. Kalau boleh tahu harganya mas? Ya? Harga tiketnya? Tiketnya itu 150, 300, 400, 750. Ini yang 300-nya dapat kebab tuh mas? Hah? Yang 300-nya dapat kebab? Dapat kebab pak. Itu lokal juga? Restoran lokal? Ya ini warga. Burgernya juga? Kalau burger ini cuma dari dari kafe ini. Kita kerjasama dengan, kolaborasi dengan Teruntum Kafe. Teruntum? Ya, Teruntum Kafe. Sukses, tinggal nanti besok. Bismillah. Amin.